Pasca kebakaran Pasar Cimol Gede Bage Kota Bandung pada Jumat malam kemarin, aktivitas pedagang mulai kembali buka meskipun belum seluruhnya berjalan normal. Inilah suasana pasca kebakaran di Pasar Cimol Gede Bage Kota Bandung pada Sabtu pagi, kini para pedagang mulai beraktivitas namun belum berjalan normal. Akibat kebakaran ini, pakaian bekas impor yang akan dijual tersebut kini sudah tidak bisa dijual lantaran ludes terbakar. Sebagian para pedagang pun kini memilah pakaian yang masih dapat dijual, dan pedagang lainnya ikut membantu membersihkan sisa-sisa kebakaran. Kebakaran ini juga mengakibatkan 10 kios hangus terbakar sementara sekitar 25 kios lainnya terdampak. Sementara untuk pedagang yang kiosnya terbakar nantinya akan direlokasi terlebih dahulu sambil menunggu penyelidikan pihak kepolisian. Izin untuk kondisi Pasar Cimol sekarang ini seperti apa sih Pak? Kondisinya? Ini sementara mampunya masih malam, kondisinya kadang risau semuanya karena dikhawatirkan merembet ke semua pedagang. Tapi alhamdulillah kita bantuan daripada bangunan kebakaran kita lalu cepat tanggap, cuma waktu setengah jam kami bisa dikhawatir. Ini berapa kios yang terbakar? Yang terbakar itu ada 10 kios, karena kios yang lain-lain itu sekitar. Ini untuk aktivitas normal atau tutup? Untuk aktivitas untuk mobil mungkin tidak bisa jalan karena listriknya mati semua. Sebagian listrik mungkin ada yang sudah mati token seperti A, C, E, dan D, F ini masih bisa berjalan. Akibat kebakaran ini, puluhan kios serta pakaian bekas impor milik pedagang merugi hingga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Bandung, Muhammad Reza melaporkan.